Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mas Imam.com di sini. Kali ini Mas Imam.com akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat grup dan channel di Telegram. Sebelum kita beranjak ke tutorial, alangkah baiknya ke iklan sebagai berikut. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membuat channel atau grup di Telegram sesuai dengan hobi, komunitas semacam Railfan atau Philatelist atau apapun, bisa menggunakan Telegram ya. Caranya adalah dengan Anda mengklik tombol yang di atas ini, kemudian klik new group, kemudian bisa mengajak teman-teman Anda, bisa sampai 200 member teman-teman, hingga 200 ribu member. Wow, hebat. Ini adalah salah satu kelebihan grup di Telegram. Oke, kita coba ya, kita coba membuat grup dengan teman kita ya. Contohnya ini kita udah satu, kita buat satu aja, kemudian next. Setelah next kita membuat grup apa yang namanya ya, grup Mas Imam ya. Oke, nah udah klik. Nah ini Anda sudah berhasil membuat grup Mas Imam tutorial nih. You have create a group. Group can have up to 200,000 members. Persistent chat history, public link such as t.me/title admin with different right. Oke, ini Anda sudah berhasil membuat grup di Telegram. Kemudian untuk membuat channel teman-teman, membuat channel mudah saja, kita pilih new channel, kemudian membuat nama ya, contohnya Mas Imam tutorial, Mas Imam itu aja lah. Ya. Nah, kalau membuat channel ini nggak perlu untuk mengundang teman ya, langsung saja. Nah, ini pilih public channel atau private channel, pilih public aja, kemudian link, contohnya ke masimam.com. Nah, ini udah selesai, udah ready nih, udah ada yang memakai. Anda bisa tambahin mungkin. Maksimum kok apa ya ini ya, maksimum 14 coba ya. Oke, nah ini udah selesai, udah balik dulu ya, kita tempang yang di atas ini. Nah, Anda bisa memasukkan teman-teman Anda untuk menjadi subscriber. Saya mau masukkan teman saya aja ini. Oke, nah ini sudah memiliki dua member subscriber dan subscriber itu. Nah, dari sini teman-teman sudah berhasil untuk membuat channel dan grup mas dari Telegram ya. Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, bagaimana cara untuk melakukan sharing link di grup ya? Coba kita buat di grup dulu. Pencet di grup, kemudian kita pencet yang ada tulisannya Mas Imam tutorial, lalu kita pencet titik tiga yang di sebelah kanan ya, tidak ada. Nah, oh ini kita klik add member, kemudian kita bisa langsung menambahkan teman-teman yang ada di sini. Tapi kita kalau ingin mengambil link invite to group ya, link kita langsung copy saja ya, kita langsung copy aja. Selesai. Oke, ini kita udah selesai ngambil link, kita tinggal nanti nge-share ke teman kita yang ada di apa namanya, di grup ataupun di WA atau di media sosial yang lain. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini
kita dapat hasil. Kemudian untuk membagikan link channel kita, bagaimana caranya? Kita klik saja channel Mas Imam ini, kemudian kita klik lagi yang di tulisan Mas Imam, kemudian kita pencet di tanda titik 3 share. Nah, kita bisa tetap memilih mana WhatsApp, Instagram dan yang lainnya. Contoh kita untuk WhatsApp, kita bisa masukkan ke sesuai ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, mudah saja untuk membuat grup maupun channel, kemudian share-nya. Oke, sekian dulu tutorial dari masimang.com untuk membuat channel dan grup dari Telegram. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel masimang.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.